motor baru. Alhamdulillah. Udah ah, doa sekian tahun baru punya nih motor. Kopi. Mais. Aku pinjam Mis. Aku pinjam motor dong. Ya. Orang baru dielapin udah dipinjem. Aku pinjam motor buat antar istri aku. Kasihan lagi sakit, enggak ada motor. Pinjem. Lama enggak? Sebentar. Ya udah. Pinjem sebentar nih. Ya. Tinggal ya. Makasih. Dah. Baru juga dielap. Udah dipinjem. Ngelap meja aja. Mas, apa lagi sih, Mis? Motornya hilang. Aduh, yang bener, Mis. Iya, kan hilang di mana? Kan aku parkir di parkiran, makan, tahu-tahu keluar enggak ada. Terus gimana ini urusannya? Tuduh. Aku mau telepon polisi aja. Berarti aku cari dulu nih motornya? Iya. Udah, kena Mus, cari Mus. Pak. Saya mau melaporkan, Pak. Bawa mok. Mas, siang. Siang, Pak. Mohon maaf, Pak. Saya tadi baru telepon Bapak. Kok Bapak udah sampai? Ya, polisi. Hah? Kok nangis sih? Jujur, Pak. Saya panik, Pak. Motor hilang, Pak. Tenang, ada polisi. Sudah beresnya semua. Saya pengen ada reka adegan di sini. Siapa yang bisa di sini? Siapa ya? Misi ya, Bang. Iya. Nah, ini. Bang. Sini. Abang. Bang. Jujur, tolong Bang. Jelasin. Iya, Pak. Ntar dulu. Bang, Abang mau nggak jadi pra adegan saya? Terus adegannya bagaimana? Jadi gini, Bang. Tadi aku lagi ngelap motor. Terus abis itu aku datang, Kang Mis. Iya. Jadi Kang Mis pinjem motor. Motornya yang mana? Yang ini. Buat reka adegan nih? Iya. Ini motornya. Nah, iya gitu, Bang, tadi. Ya udah, berarti reka adegan ini, mah. Iya. Itu, Pak, ceritanya. Ya itu motor saya gimana dong? Jangan-jangan maling juga itu, Pak. Kamu gimana sih?